Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam satu hobi, salam satu laras, salam situng ateh. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dengan baik dan juga bisa beribadah dengan baik sahabat. Pada kesempatan kali ini sahabat, saya ingin membedah biaya yang saya gunakan dalam memodifikasi senapan Sub Innova menjadi bullpup sahabat. Pada beberapa episode yang lalu sahabat, saya juga pernah membedah hasil modifikasi yang sudah saya lakukan dengan anggaran yang mencapai sekitar 1,5 juta dari Innova bekas juga. Namun kali ini sahabat, saya akan membedah hasil yang telah saya lakukan dan videonya sudah saya posting sahabat, proses pembuatannya senapan ini yang ada pada video ini. Bahwa senapan ini awalnya adalah barang bekas yang kemudian dengan harga murah yang kemudian saya modifikasi dengan cara menekan seluruh pembiayaan yang saya lakukan sahabat. Saya gunakan bahan-bahan bekas, kalau bisa ditemukan bahan bekasnya sahabat, kemudian saya juga mengoprek yang tidak perlu saya beli. Hanya beberapa komponen yang memang harus saya beli aslinya, dan itu pun saya coba cari di online shop dengan harga yang termurah kalau menurut saya sahabat. Jadi berapakah total yang saya gunakan biaya untuk membuat senapan ini? Oke, mari kita ulas sama-sama sahabat. Baik, ini hasil yang telah saya buat sahabat, dan sudah beberapa kali saya bawa hunting dan hasilnya cukup lumayan lah. Ini, baik, kita mulai langsung. Saya membeli senapan ini Sub Innova bekas, bahkan rusak sahabat, seharga 50.000, hanya 50.000. Karena memang rusak, memang nggak bisa di apa-apain sehingga beberapa komponen memang harus saya ganti. Bukan karena harus saya membuat Sub Innova sehingga harus diganti sahabat. Jadi kalau umpamanya sahabat sudah memiliki Sub Innova yang enak, maka beberapa komponen ini mungkin tidak perlu kalian Anda beli sahabat. Kemudian selanjutnya saya belikan chamber ori punya Sub Innova sahabat, karena chamber awalnya adalah pecah. Chamber awalnya saya carikan chamber ori seharga 57.000. Kenapa kok tidak menggunakan yang aluminium seperti yang telah saya sampaikan di awal sahabat? Saya bereksperimen pada senapan ini mencari barang-barang yang termurah tapi nggak murahan sahabat. Maksudnya hasilnya juga maksimal. Jadi saya menggunakan chamber ori, bukan chamber yang harganya hanya 30-an itu sahabat. Saya cari yang chamber ori, yang saya temukan murah itu sekitar 57.000. Ada yang memang 50.000 dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, untuk memaksimalkan power yang digunakan pada senapan ini, juga saya rubah krendelnya menjadi krendel tiup double seal seharga 18.000. Lanjut. Kemudian laras OD13 sahabat. Saya beli bekas saja, milik teman yang katanya tidak sudah bermasalah. Ini digunakan pada PCP awalnya sahabat. Laras ini digunakan pada PCP. Katanya bermasalah. Saya coba, saya bersihkan ternyata masih bagus sahabat, dan saya beli 100.000. Kalau aslinya sahabat, ini bermerek, larasnya ini bermerek karena dia juga beli. Harganya laras ini 2 kali lipat harga Sub Innova sahabat. Katanya gitu. Kemudian saya beli, kemudian saya bubut sendiri. Saya bubut sendiri menggunakan bor saja. Hasilnya sehingga kemarin bisa sahabat lihat ketika pemasangan larasnya ini agak longgar sehingga saya harus menggunakan latban kertas untuk memasukkannya karena terlalu longgar, gak pas kepada lubangnya. Harga 100.000. Selanjutnya, kemudian saya juga membeli teleskop bekas sahabat. Sudah saya juga tayangkan videonya bagaimana saat teleskop ini harus saya oprek untuk memperbaikinya karena turretnya dol. Ini harga 150.000. Kemudian mounting teleskop. Oke, teleskop ini wajib bagi bullpup sahabat karena nggak mungkin menggunakan visir, maka ini masuk pada komponen pembuatan bullpup. Mounting teleskop harus saya beli baru karena bekas juga sulit menemukan di sini, yaitu 128.000. Kemudian ini tidak ada drat peredamnya sahabat, sehingga saya harus memberikan nepel slope peredam seharga 17.000. Kemudian peredam ini awalnya ini panjang HW 200, kemudian saya potong. Videonya sudah saya sertakan juga sahabat bagaimana cara memotong dan bagaimana cara memberikan sekat agar juga tetap senyap walaupun
peredamnya pendek. Sebesar peredamnya yaitu 35.000. Kemudian cincin laras juga harus dibeli sahabat, karena tujuannya adalah kita meletakkan pompanya ini di samping. Seharga 25.000. Nah, klem, saya menggunakan klem di sini sahabat. Saya menggunakan klem ya. Kenapa? Karena saya menggunakan klem untuk lebih kuat sahabat. Karena pernah saya juga pernah memasang baut di sini. Baut yang ditempel menggunakan lem, ternyata saat dipompa bautnya jebol. Nah, bautnya lepas, enggak kuat menahan pompa samping ini. Sehingga saya menggunakan klem saja di depan itu. 7.000. Kemudian sehernya, untuk memaksimalkan pemompaan, sehernya saya menggunakan seher teflon. Harganya 25.000, juga menjaga keawetan pada serombong tabung ini sahabat. Kemudian klepnya kena rusak, saya harus ganti menggunakan klep ori seharga 10.000. Selanjutnya pohon rontah ini sahabat, saya temukan di online itu yang harga sangat-sangat murah lah, paling murah kalau saya temukan itu sahabat. Pohon mentah seharga 80.000. Sudah saya juga ulas tentang pohon ini, silakan sahabat cari, dan juga linknya sudah saya sertakan di sana. Pohon mentah. Kemudian karet bahu. Karet bahu pada video sudah saya sertakan sahabat, bahwa saya hanya mengambil bekas dari senapan, beberapa senapan saya yang lain. Namun sekalian saya kasih harga saja biar dijadikan sebagai acuan, yaitu harga 15.000. Selain itu juga tabungnya saya ganti menggunakan tabung berap sahabat, harga 50.000. Agar lebih maksimal powernya. Dan hasil yang saya gunakan pada senapan ini luar biasa, cukup enak. Selain beberapa komponen, gagang pompa gimana? Lihat sahabat, gagang pompanya saya tidak beli, saya hanya ngambil dari luak saja. Entah ini apa ya, gagang sapu atau gagang pel, saya lupa. Saya ambil di luak, saya minta kepada orangnya. Jadi tidak saya sertakan harganya sahabat karena ini. Kemudian sistem triggernya gimana? Sistem trigger yang ada di sini sahabat juga tidak ada yang beli apapun, semuanya saya buat sendiri lah sistem triggernya. Bisa kalian sahabat tonton juga proses pembuatan trigger pada Sub Innova pada video-video sebelumnya sahabat. Yang nggak perlu beli, trigger yang di depan ini hanya memindah trigger belakang, sedangkan trigger belakang saya hanya buat dari pipa PVC. Selain komponen-komponen yang telah saya sebut ini sahabat, kemudian ada beberapa aksesoris yang juga harus digunakan dalam pembuatan ini. Itu diantaranya adalah lem besi seharga 13.000. Apa fungsi lem besi? Adalah merekatkan laras dan juga merekatkan chamber depan kepada serombong tabung. Lem besi, kemudian lem Cina saya juga harus beli untuk merekatkan pertama kali pada laras kepada chambernya. Isolasi kertas saya harus belikan juga, dikarenakan seperti yang telah saya sampaikan di awal dan juga di video-video sebelumnya, bahwa laras yang saya bubut yang awalnya bukan PNP, yang saya bubut dengan menyuruh teman, aslinya bukan saya sendiri sahabat, menggunakan bor saja, ternyata terlalu longgar sehingga saya harus lapisi dengan isolasi kertas, harganya terlalu longgar. Kemudian karena ini popor mentah yang tidak dicat dan juga sebagainya, maka saya harus membelikan cat semprot hitam, harganya 15.000. untuk menjaga keawetannya. Kemudian saya membelikan cat anti gores seharga 15.000. swivel tali sandang saya juga belikan swivelnya, harga 4.500. Sedangkan tali sandangnya saya hanya ngambil dari tali sandang tas yang sudah rusak, nggak beli. Kemudian gelang mimis sahabat, saya letakkan di samping ini untuk mempermudah dalam pengambilan mimisnya, memasukkan ke dalam chambernya ini. Kemudian karet seal satu set sebesar 7.000 untuk beberapa komponen seperti halnya chamber dan sebagainya sahabat. Nah, seperti halnya grendel dan sebagainya, beberapa komponen harus saya ganti sealnya agar lebih maksimal. Maka inilah beberapa biaya-biaya yang telah saya lakukan. Tapi sahabat, ini bukan bisa dijadikan sebagai patokan, dikarenakan ada beberapa bahan bekas yang saya beli. Cuma sebagai informasi saja, sebagai dokumentasi saja, mungkin pribadi saja, dan juga share pengalaman saja sahabat. Total yang saya keluarkan dalam biaya pembuatan senapan ini, senapan yang ya, kalau menurut saya lah lumayan lah gitu, walaupun tidak semewah-mewah banget lah, yaitu totalnya adalah sebesar ini Rp844.500, atau bisa dibulatkan menjadi Rp900.000 lah, karena mungkin ada beberapa pembiayaan yang saya lupa seperti halnya ongkir dan sebagainya. Mungkin bulatkan menjadi Rp900.000. Jadi ini adalah biaya yang saya berusaha untuk tekan, tapi hasilnya jos. Bahkan menjadi, untuk saat ini menjadi senapan paling spesial yang bersering saya gunakan untuk hunting. Nah, oke.
Mungkin itu saja bagi pengalaman hari ini. Semoga bermanfaat, sahabat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.